Pada libur Lebaran tahun ini, sejumlah tempat wisata di Kabupaten Banyuwangi sudah boleh dibuka kembali. Meski begitu, pengelola tempat destinasi wisata harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya, pengunjung wajib sudah vaksin kedua dan tiga atau booster. Aturan kelonggaran pada libur Lebaran tahun ini membuat pemerintah daerah Banyuwangi menyiapkan berbagai persiapan untuk tempat destinasi wisata. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi M. Yanuar Bramuda mengatakan, bagi para pengunjung wisata yang boleh masuk ke destinasi wisata, yakni warga yang sudah melakukan vaksin kedua dan ketiga. Aturan tersebut menurutnya penting diterapkan sebagai langkah antisipasi untuk meminimalisir adanya potensi penularan COVID-19. Selain itu, dengan adanya aturan vaksin kedua tersebut, juga dapat mendorong warga yang belum melakukan vaksinasi kedua saat ini bisa segera melakukan vaksin. Sementara itu, pada libur Lebaran tahun ini, setiap tempat wisata akan ada hiburan tambahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dengan adanya hiburan tersebut diharapkan mampu menyedot jumlah pengunjung lebih maksimal. Namun untuk hiburan tambahan akan dijadwal sedemikian rupa di sejumlah tempat wisata di Banyuwangi secara bergantian, sehingga kunjungan wisatawan tidak terfokus di satu tempat wisata. Bramuda menjelaskan, libur Lebaran tahun ini menjadi liburan pertama yang agak panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Sehingga diprediksi untuk kunjungan ke sejumlah tempat wisata pada libur Lebaran tahun ini akan meningkat. Ini memang untuk destinasi wisata seperti apa, Bu? Iya, persiapannya karena ini merupakan liburan yang pertama mungkin ya, pertama yang agak panjang. Tentu kemarin kita sudah merapatkan seluruh destinasi dan besok saya ngerapatin hotel untuk menyambut libur panjang dan sekaligus hari raya. Persiapan-persiapan tadi kita menyepakati beberapa poin. Yang pertama adalah tetap prokes. Yang kedua adalah ada tambahan hiburan. Ada tambahan hiburan untuk menarik yang setiap harinya akan berbeda di setiap destinasi. Maka untuk itu akan kita publish nanti. Destinasi A di tanggal ini menampilkan apa, destinasi B menampilkan apa, dengan harapan tidak terjadi penumpukan di beberapa tempat. Karena dengan begitu orang kan milih, oh tanggal ini ada ini, tanggal ini ada ini, sehingga akan berganti dan sekaligus karena destinasi ini puasanya sudah hampir tahun ketiga, ya mungkin dengan strategi ini bisa ada daya tarik orang untuk datang ke destinasi. Untuk vaksin, apa diwajibkan atau gimana? Nah iya, jadi kemarin komitmen teman-teman, itu vaksin minimal sudah diperbolehkan masuk untuk yang kedua. Kedua. Kalau ke satu, artinya pakai PCR itu? Iya, ya tentu akan, ini kan juga akan mendorong, nanti kan akan kita publish untuk mendorong orang supaya mau vaksin yang kedua. Ya. Saya kira gitu ya. Masih pertama, kalau kita prediksi pertama Ijen, kedua Pulau Merah, terus Bangsering Underwater, Jawatan. Abdul Aziz, JTV, Banyuwangi.